kembali. Nah, hari ini hari Rabu tanggal 6 Juli 2022. Nah, kita lihat kolam ini sudah hampir habis net rumputnya. Nah, ini yang tersisa tidak banyak lagi. Nah, jadi kita akan tambahkan lagi. Yang satu minggu dia sudah habis dan kita tambah banyak. Sebab dia malam untuk aktivitas nanti malam untuk makannya, karena di sini banyak yang kecil lah, masih di dalam tahap tapi sudah lumayan besar, sudah bisa dipindah ke kolam yang untuk pembesaran. Ini kita tambahkan. Nah, ini sangat segar. Kita ambil di kolam khusus untuk tanaman rumput darinya, atau sehingga kita mengembangkan kulitnya grafisnya. Selain sore semalam kita beri namanya kiong atau gondang. Nah, gondang. Hari ini kita beri makan dia makanan tambahan, tapi ini juga sangat disukai oleh apa namanya lobster ya. Nah, sekarang yang di sini juga akan kita beri. Ini di anu supaya jangan ada biawak lah. Biawak suka juga. Nah, itu bekas sisa-sisanya. Nah, kita akan tambahkan lagi. Nah, ini sudah bisa nih untuk kolam pembesaran juga. Kita sebarkan untuk nanti malam-malam ya. Setelah air tawarnya kita beri makan cukup untuk beberapa hari, nanti bila habis kita tambahkan lagi. Jadi jangan sampai habis, harus ada terus. Lobsternya sudah mulai besarnya lobsternya. Lepas. Nah, ini ada dapat lagi satu. Nah ini sudah lumayan besar. Ini masih ya, ada yang lebih besar sedikit lagi karena dia pertumbuhannya tidak sama, waktu dimasukkan juga ada beberapa. Nah, dia bisa bertahan beberapa kalau tanpa air. Nah, ini lobsternya. Nah, sangat sehat lobsternya. Oke, ini kolam untuk pembesaran juga. Nah, kita beri penutup supaya jangan ada mangsa. Nah, di sini biasanya ada apa namanya ini, biawak lah. Oke. Jadi rumput ini sangat disukai. Nah, jadi kita memberi pakan untuk biawakan hampir minimal ya, karena kita membudidayakan sendiri rumput jarumnya, kemudian kiong untuk kondangnya. Nah, ini ada si Oren. Nah, Oren juga suka ikut ke kolam. Nah, jadi lobster ini sangat sangat mudah dan juga
kita sediakan pakan. Nah, kita siapkan pakan, pakan alaminya, gondang, kemudian rumput alami ini. Nah, kita beri secukupnya. Nah, jadi kita siang ini beri makan rumput, rumput air tawarnya, rumput jarum, tigrina. Untuk dua kolam yang sudah habis tadi. Nah, nih. Jadi ini sangat berguna sekali untuk ketersediaan pakan terus menerus daripada lobster air tawarnya. Kolam kecil bibitnya juga banyak di sini. Nah, yang kita tambahkan banyak. Jadi nanti kalau malam, nah kita pernah hadapi malam banyak sekali lobsternya keluar beraktivitas. Nah, ini untuk malam ini nanti dan maksud terusnya beberapa malam ini sudah cukup disangkan sampai ada kosong lah daripada rumput laut, rumput air tawarnya ini. Ini sangat disenangi oleh lobster juga. Jadi dia nanti malam terus bisa makan. Pada saat seperti ini ya lobsternya masuk berada di pipa-pipa perolahan, kecuali ada yang ganti kulit. Nah, ini bekas dia ganti kulit, dia keluar. Kalau kita ingin lihat, kita cek lagi. Nah, ya sudah cukup besar dan sehat. Ini kita bisa buat ke kolam pembesaran kalau dia di sini terlalu padat, terlalu banyak lobster bisa bertahan dia walaupun tanpa air, tapi tidak lama lah. Nah, jadi sebenarnya minim biaya pakan untuk lobster ini. Nah, yang jadi banyak masalah adalah kolamnya lah. Nah, dia harus banyak kolam, jadi kita buat kolam bertingkat, kolam terpal dan sebagainya untuk menghemat tempat. Dan juga aeratornya jangan sampai mati. Oke, sekarang cukup sekian dulu untuk hari ini. Kita menambah lagi rumput jarumnya gratis lah. Jadi harus kita tambah terus, sebab Selasa minggu lalu sudah sedikit habis lah. Nanti kita tambah satu minggu, nanti tidak kondisi ini kita tambah banyak. Kita akan cek lagi berapa hari nanti dia akan habis air tawarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat, kita bisa sama-sama sukses. Amin.